Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Sekolah Terpadu Putra 1. Terima kasih sudah klik untuk menonton video ini. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan juga nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari sekolah kami. Apa kabar ayah bunda semua? Pasti semua dalam keadaan sehat selalu ya bersama keluarga. Video kali ini akan menjelaskan mengenai prestasi sekolah terpadu Putra 1 khususnya di unit TK. Prestasi yang diraih TK Putra 1 sampai tahun 2021 ini banyak dan beragam. Tidak perlu lama-lama, langsung saja yuk kita simak prestasi TK Putra 1. Prestasi yang akan kami tunjukkan pertama adalah pencapaian peserta didik TK Putra 1 menjadi nominator dalam lomba mewarnai yang diselenggarakan secara virtual oleh IGTK PGRI Duren Sawit. Prestasi yang berikutnya pada tahun 2020 yaitu menjadi pemenang lomba menggambar yang diselenggarakan secara virtual oleh sebuah produsen alat tulis. Ya, untuk matanya dikasih warnanya cuma di sebelah sini aja, cuma di lengkung bagian bawah. Nah, ini saya terlihat tiga dimensi seperti bola. Kelihatannya bulat. Ya. Nah, sekarang kalau tidak di bagian perut dikasih warna pink. Prestasi selanjutnya adalah menjadi juara harapan pertama untuk lomba 3M yang diselenggarakan oleh IGTK Duren Sawit pada tahun 2018. Prestasi berikutnya adalah menjadi juara 2 lomba mewarnai yang diselenggarakan oleh sebuah sekolah swasta pada tahun 2018. Wah, sangat keren ya prestasi yang diraih oleh peserta didik di TK Putra 1 setiap tahunnya. Masih banyak prestasi lain yang akan kami ceritakan. Jadi, terus tonton video kami berikutnya ya. Mari bergabung bersama TK Putra 1 untuk menorehkan prestasi di masa yang akan datang. Semoga video ini menambah informasi untuk ayah dan bunda sehingga tidak ragu lagi memilih TK Putra 1 menjadi tempat belajar Ananda tercinta. Jika Ananda dan ayah bunda ingin mencoba belajar atau melihat TK Putra 1 secara langsung, bisa mengikuti trial class atau school visit. Kami tunggu dengan senang hati di TK Putra 1. Untuk informasi lebih lanjut mengenai trial class, school visit, pendaftaran, dan informasi mengenai sekolah bisa menghubungi kontak sebagai berikut. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini agar semakin banyak yang mengetahui informasi mengenai Sekolah Terpadu Putra 1. Dadah!